Berisik, bercanda, isinya musik. Pakai Z ya. Romantika di amor. Tangga lo. Iringin cinta kita. Romantika di amor. Lagunya ini di amor. Gara-garanya di amor jadi kayak gitu. Gue tahu nih. Ini romantika di amor. Part yang paling dihafal biasanya paling diinget adalah yang ini. Kalau kamu mulai suka cinta, katakan saja. Jangan ditunda. Ya, itu betul. Benar kan? Iya betul. Tahu enggak lagu siapa? Enggak tahu. Ini penyanyi ini sebenarnya lebih dikenalnya waktu dia nyanyiin Oh Burung. Farid Harja. Judulnya Romantika di Amor. Oh, kalau di Amor. Ini tuh kayak lagu-lagu tenggelam gitu loh. Lagu-lagu tenggelam air, lagu dalam air maksudnya. Satu SpongeBob gitu. Iya benar. Iya kan? Benar. Jadi ini buat masyarakat bawah laut. Nah, ini cocok banget sama bintang tamu kita yang kali ini. Karena dia ada hubungannya dengan bawah laut. Bawah ya. Dalam ya. Dalam kita datangkan dia dari bawah laut. Dia datangkan kita datangkan dari bawah laut Loch Ness gitu. Loch Ness mini gitu. Dan dia akan membuka dengan cerita lucu katanya. Dengan cerita lucu gitu ya. Coba ya. Ini bintang tamu kita adalah Ical Kate. Sobat berisik. Sobat berisik. Sobat berisik. Cerita. Eh bentar ini itu lagi. Tadi kalian joget-joget. Bapak-bapak komplek lagi ada acara. Anjir. Jogetnya gitu ya. Romantika di amor. Romantika di amor. Lo mabuk ya. Lu mabuk apa lu? Udah biar lu. Ini audisi iklan biskuat ya. Cerita lucu. Cerita lucu. Saya ada ini. Saya ada cerita lucu bang. Coba berdiri. Soal berdiri. Udah frame-nya ini udah di bawah bang. Kalau ke atas foto. Segini. Gak ada palanya. Udah kate gak ada palanya. Eh cerita. Oh ini cerita soal burung beo bang. Burung beo. Di kompleks itu ada burung beo pintar sekali bang. Setiap ada cewek lewat digodain sama dia. Cewek siul tuh. Iya di siul. Setiap lagi cewek lewat cewek giliran ada cewek lewat. Ini cewek ini bukan cewek sembarangan bang. Istri tentara. Pas dilewat digodain cewek marahlah dia. Dia lapor ke suaminya. Tentara datang. Dipotong lidahnya beonya bang. Udah mampus kok gak bisa ngecengin lagi kan. Udah gak bisa gombal-gombal. Besoknya lewat lagi nih cewek. Istrinya tentara itu, udah joget-joget. Ih balik-balik ngelaporin lagi. Masih dicengin bang, masih gombal. Ternyata gombalnya cewek. Karena lidahnya udah gak ada. Udah kepotong. Jadi Mungkinnya. Cuma ya lolos kan nih biskuat. Lolos bagus. Langsung sekarang jadi biskuat. Ini ada Ical Kate. Seorang komik kerdil. Iya. Sungguh sangat kelihatan. Dari Palu ya Cal ya. Iya dari Palu bang. Lo emang asli Palu Cal? Dari asli Palu bang. Coba sapa-sapa Paranoid di Palu pakai bahasa Batak. Bahasa beda. Oke sebatas. Pakai bahasa beo. Gitu dong. Padahal kan di audionya gak kelihatan deh. Itu maksudnya untuk mamaku, untuk bapakku. Bagus. Pakai bahasa Palu. Oh, iya. Teruntuk teman-temanku di Palu. Kamu orang itu jatuh. Bahasa Indonesia tadi. Ini memang bahasa Indonesia. Membedakan itu adalah logatnya bang. Halo. Sama dialeknya. Teruntuk teman-temanku di Palu. Jangan kamu orang lupa nonton atau tidak dengarkan di noise. Apa bang? Berisik. Berisik, mantap. Asalnya kamu terdengar, ada teman kamu ya, orang Palu ya. Ih gila sok kamu ini kok kamu terdengar ya. Gitu bang. Agak
lu tadi ngomong apa sih? Iya maksudnya kalau bisa nonton ada saya di sini. Sama jorok tadi ya? Enggak, sambil gila gitu bang. Enggak lo bilang tadi gini, dengerin saya nih, saya ngeluarin titit segitu. Enggak. Ngeluarin pantat ya. Astagfirullahaladzim. Lu itu berapa bersaudara, Chan? 3 bang. Lu anak ke? Anak pertama. Oh, yang itu kecil-kecil banget. Tinggi-tinggi. Gak ada, yang pendek gue doang. Oh iya. Lu tinggi lu berapa sekarang? 1.35. Gila sama itu saingan sama Vario kurang loh itu. SMA 95. Seriusan lu? Iya. Oh, iya 1 meter kurang. Emang waktu itu waktu kita pertama kali ketemu lu kayaknya lebih pendek dari ini. Iya kan? Emang iya ya, Cak? Iya, segini waktu itu tuh. Berarti lu mau ninggi lagi ya? SMA segini, iya. Ya umur 70 main basket bang. Tapi 70? Iya. Tapi 70? Udah tinggi bisa. Iya, betul, betul. Di saat orang lain sudah mentok, iya. Dia terus berkembang. Udah istirahat, nah, iya. Udah berkebun. Iya. Dia masih main basket. Lu masih dribble. Iya bang, baiknya kalau saya ketawa ini keriput bang, jadi ditarik. Malah lebih aneh mungkin. Pengen gue tampar terus. Untung gue di sini. Apa ada pak? Di situ aja tadi nyampe iya. Bang. Kalau gue cuma karena itu doang, gue karena ukuran tuh. Gak kena mulu ke atas ya. Anginnya doang badan. Gak kena mulu. Kan lo kalau nonjok gak kena kan iya. Dia pendek kan. Iya. Coba kaki yang ini. Mau kaki langsung mulu. Paling gak mimisan. Bisa ya. Langsung kena. Nah, tapi lo pernah berantem gak, Cal? Pernah bang. SD. Sama SD. Oh, SD mah sama dong semua. SD pendek. Kelas 5 udah pada tinggi temanku bang. Enggak, tapi lu waktu SD tuh berapa tinggi lu? 10. Anji, kalah sama Mister 30 cm. Mister aku 30 cm, dia 10 cm. Bener kan bang. Kalau jadi, kalau teman-temannya, aduh ini tingginya berapa ya? Eh Cal sini. Iya bener. Ical dipasang. Iya bang, kadang gitu bang. Lo SD berapa tinggi lo? SD saya lupa bang, tapi kalau kelas 3 itu masih tingginya masih rata gitu bang. Iya masih sama. Masih sama. Nah itu udah mulai berantem tuh di situ. Masih berantem tuh bang, walaupun tetap kalah. Jadi kayak berkelahi di atas level gini kan? Di atas level atau di atas panggung? Iya kayak. Di atas panggung. Ah masjid kan agak tangga-tangga gitu kan? Oh iya ada tangganya. Nah tingginya segini sama tanah. Segini terus gimana kan segini orang dengerin? Gimana ya satu berapa senti sih ini? Terus dia ukur pakai tangan dia lagi. Ukur pakai tangan. 70 cm lah bang. Bingung. Nah gitu dong. Nah, 70 cm lah ya. Kita kan jadi jelas kan dia ya. Memang jelas, tapi kayak aduh kasihan ya. Dia pakai ukur badan. Bang, itu waktu kelas 3 SD udah tinggi banget, bang. Itu tuh udah mentok. Kan 70 cm. Iya, tinggi. SMA aja 90 cm. Iya, benar. Iya, benar. Cuma naik 20 cm lu. Lu berantem kenapa dulu? Berantem gara-gara diceng-cengin gitu kan, bang. Berantem dibuli-buli. Jadi gua pukul. Nanti bakal pendek. Iya. Nanti bakal pendek tuh kayak udah kok gitu. Kan berarti itu belum. Masa depanmu 1.35. Masa depanmu 1.35. Mabok lu jadi. Astagfirullah. Kenapa berantem? Berantemnya? Berantem gara-gara ceng-cengin itu bang. Terus. Dia juga suka ngeganggu-ganggu. Ya udah saya pukul bang. Terus di masjid itu kan. Dipukul apa? Saya mau pukul palanya. Tapi kena ini. Kena pundak. Dia aja memukul pala tapi kalau tidak mencapai. itu waktu kelas berapa? Oh kelas 5 itu bang, karena udah tinggi kan. Oh iya. Temen lu udah tinggi, lu nya masih 70. Iya benar. Ditendang lah tuh, pang, ditendang lu jatuh ke bawah. Iya. Ditendang bang. Apa kena apanya? Kena dada bang. Kayak gini nih. Gak usah dipraktekin dong. Gak usah. Dia sebenarnya kayak biasa aja gitu nendangnya, tapi kena dada. Karena kependekan. Mungkin dia juga sebenarnya gak niat nendang kan? Enggak, dia mau nendang. Dorong kan? Iya, ngedorong. Dorong perut biasa gitu kan, malah kena dada. Mental dong lu? Mental, jatuh ke bawah. Terus. Udah tuh, gak ngelawan udah. Karena udah kayak, apa? Mau pingsan? Bahasa palunya tak kancing gitu, kayak sesak gitu. Oh, pengen kencing, pengen kencing. Bukan. Enggak, gak kancing. Bukan, bajunya bukan. Oh, sakain bajunya. Tak kancing itu kayak, itu kayak gimana ya? Apa, ngap gitu. Oh, ini apa? Sesak napas. Nyuruh penonton nyanyi. Iya, betul.
apa tak kancing tuh tolol apa ini namanya tuh ini goblok. Apa tak kancing tuh apa? Itu kayak habis dipukul kayak wih kenapa itu gitu-gitu bang. Kayak apa? Kayak lu mau habis makan bang, habis makan. Habis enggak bikin gitu. Gimana ya bahasa? Laman di panus ini jadi enggak tahu bahasa Jakarta. Bentar, Cak. Gua enggak pernah nih. Gitu, kalau bisa dipukul, kenapa ini gitu? Kan dipukul dari belakang. Eh, bayangin apa petinju nih? Mike Tyson gitu. Ketonjok tuh. Aduh, kenapa nih? Ketinju terus yang musinya ketinju. Blon. Jadi kayak gimana itu namanya? Sesek. Iya, sesek. Jatuh kan udah tuh, sesek banget tuh. Enggak bisa bangun. Enggak bisa. Setengah mati nanti dibantu angkat gitu, Bang. Oh. Mau dorongin lagi. Iya, udah. Pakai ini ya, pakai yang buat ngangkut semen ya. Diajak giniin. Bambur ke bawah. Bambur. Ya. Tapi ini kan berisik. Umur 7. Iya, Bang. Ya. Kamu masih ngatain berisik? Tahu. Apa? Berisik. Apa bercanda isinya musik yang berisi? Iya sih, benar. Apa pakai Z? Nah. Berisik, bercanda isinya musik. Pakai? Enggak pakai Z. Pakai Z. Oke. Okay. Berisik. Bercanda? Bercanda isinya musik. Pakai Z ya. Nah, itu. Jadi kita di sini masih ngomongin musik. Oke, siap, Bang. Nah, pertanyaannya lu apakah lu pendengar musik? Saya pendengar musik, Bang. Yang bener lu. Iya, Bang. Lagu-lagu lu tuh kayak gimana sih? Lagu anak-anak bukan? Lagu-lagu pendek. Bukan. Lagu-lagu pendek. NSP. Ya kalau kita telepon ada bunyinya itu. Kadang kalau enggak diangkat nomornya Anda tuh sedang sibuk. Dia dengerin gini ya, dengerin NSP. Lagu I am sorry, ku takkan love you lagi. Halo? Nanti lagu. Nah, lagu-lagu pendek. Lagu-lagu pendek. Kadang kalau panjang ada yang jawab, halo? NSP soalnya. Benar, Rical. Halo, lu ngedengerin sambil nelfon ya? Astagfirullah. Jadi sekarang kita mau nge-breakdown 5 lagu. Playlist lo. Playlist Ical Kate. Lagu yang 5 lagu yang paling lo suka dari mulai lo kecil sampai sekarang. Sampai sekarang kecil. Beserta ceritanya kayak dari kecil sampai sekarang yang kemarin-kemarin baru suka juga kecil juga kan. Umurnya maksudnya. Umurnya. Sama titiknya. Kalau titiknya enggak kelihatan. Dihak dulu baru. Kayak komang ya, kelomang ya. Terus begitu dia beneran ada kelomang, beneran keluar gini. Ada capitnya. Terus abis itu mundur lagi dia. Itu kepiting goblok. Masa ada capitnya di belakang? Keong ada bang capitnya. Capitnya kecil ada. Oh, ada. Gue gak tau besar. Tapi sebelah. Tapi sebelah capitnya. Oh gitu. Iya. Sebelah karena suka sering nutupin gini. 5 lagu. Ya, lima lagu. Lagu-lagu Ical. Dari yang paling lu gak suka sampai paling lu suka. Iya. Lagu yang lagu kelima. Oke, bukan belum. Udah. Oh, udah. Iya. Lagu kelima. 5 dulu jadi 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Oh, berarti dari yang enggak disuka banget sampai yang disuka banget. Iya. Lagu kelima. Yang paling lu suka? Yang paling lu apa suka. Apa ada lagu cinta, cerita misalkan, nih Bang dulu saya mau nembak cewek pakai lagu ini gitu misalkan. Lagu kangen. Kangennya Dewa. Siapa? Dewa 19. Iya. Oke. Kenapa? Karena LDR sekarang, Bang. Oh, lu udah punya pacar. Waduh, dong. Iya, emang Anda. Apa emang Anda apa? Selesaiin dong, emang Anda apa gitu emang loh. Emang Anda apa? Bukan awe kan. Jadi nanya mana? Apa bonsai, pacar lo bonsai? Oh bukan. Kaktus mini. Kaktus mini. Ini bukan. Oh enggak ada. Enggak ada kaktus mini. Tapi kayak gini ya. Apa? Kayak dikit nah. Siapa? Ada cewekku Bang. Di Palu. Oh. Tinggi, enak gak? Tinggi. Mau lihat enggak fotonya? Mau. Oke, ada. Dilihat. Bang. Ya, yang telanjang ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Yang biasa aja yang lagi pap. Iya. Ada enggak? Pap teter. Boleh. Enggak ada. Kan yang lihat gua doang bukan gitu. Astagfirullahalazim. Mana lu udah pacaran ya? Berapa lama? Anak SD ya? Bukan. Udah kuliah? Udah SMP. SMP. Udah apa kerja? Udah kuliah. Oh dia kuliah. Kelas kuliah. Lama banget sih lu googling ya? Nih Bang. Ih cakep tuh. Cakep lah. Wah anjir Ical. Kaget kan? Gua aja kaget. Kok dia mau?
Ya kaget dia juga. Cakep cuy. Cakep loh bang. Oh iya cakep weh. Lama sekitar dari 2014 bang. Oh lama juga ya. Saya deketin dia sampai 2016, 2017 masih gak mau tuh. Oh lu berarti berapa kali nembak dia? Berapa kali. Oh jadi udah pernah nembak dulu. Udah. Kamu mau gak jadi pacar aku gitu? Iya. Terus? Najis, ya ampun najis lah. Iya citra lah deh. Enggak lah Sufi. Enak aja gitu. Dulu. Oh, ada ditarik dulu ya. Iya ditarik dulu. Gitu ya. Ini najis Allah. Ini najis. Ini usap tanah 7 kali. Ini amit-amit. Mau jadi apa anak nanti? Emang bangsat dia orang itu. Terus akhirnya di tahun berapa dia nerima? 2018 awal akhir-akhir ya awal 2019 lah. Awal 2019 diterima? Diterima. Wah setelah sekian lama dari 2014 dia. Yoi, baru kena nih ininya bang peletnya. Ini jadi gini 2014 jaga dukun iya. Dikasih sama dukunnya nih kayak kayak serbuk gitu lah. Iya. Ini taruh di atas kepalanya. Gak nyampe. Sampai 2018 gak nyampe. Di pundak doang itu waktu itu. Sampai 2019 pas iya. Lagi ruku lagi sholat akhirnya kena. Sekarang berarti lo Lagi LDR. Makanya lagi ini nih lagu buat lo nih. Kangen. Oke sih. Siap, yeah. Ih seneng banget gue mah. Ini versi Dewa 19 ya. Oke. Okay. Yeah. Emang ada versi lain. Biar dia emosi. Kaget. Kepertekosa. Capek, napas. Napas pendek. Jogi dah. Dan. Kalau nyanyi orang-orang gak capek napasnya. Napasnya hilang-hilang aja. Soalnya jantung langsung hidung bang. Kerok-kerok kan gak ada. Jantung langsung hidung. Jadi ini lagu saat ini. Kau ada sisiku Anjir. Tapi lu udah ciuman itu belum ya? Belum bang, gak nyampe. Susah bang, mesti manjat dulu. Enggak, belum bang. Gua gak apa-apain, gak pernah. Oh karena cinta beneran. Cinta mati nih. Iya. Keluarga dia juga gak mau. Gak mau kok dia bang. Keluarganya gimana? Keluarganya udah tahu bang kalau saya ini pacar sama dia. Cuman saya belum pernah ngobrol langsung bang sama keluarganya. Oh, lu gak pernah ketemu sama orang tuanya? Belum pernah. Soalnya orang tuanya di tempatnya gitu bang, di kampungnya dia. Iya pasti orang di tuanya di tempatnya. Kalau orang tua di tidak di tempatnya hilang biasanya kan. Di kampungnya bang. Orang tuanya masih disegel. Masih bang, sama headsetnya. Masih ada headsetnya. Bagus dong. Bagus mahal tuh kayaknya. Plastiknya masih ada. Orang tua kayak gitu mahal loh. Iya bener. Masih lengkap soalnya. Kita doain ya. Semoga lu langgeng. Amin. Dapat restu dari orang tua. Amin ya Allah. Amin. Ya, lu jangan aneh-aneh makanya. Yeah. Makanya enggak ada aneh-aneh nih, Bang. Ini lu pendek-pendek gini. Iya, kalau itu memang kayak gitu. Halo. Memang kayak gitu. Udah, Bang. Emang begitu, Bang. Ya. Dia yang ketiga itu, Bang Queen. Di-bridgingin aja. Lagunya di-bridgingin. Si aduh. Bohemian Rhapsody. Oh, iya. Kenapa? Bohemian Rhapsody karena nonton filmnya. Tapi lu penyuka dari Queen enggak? Lu tahu Queen enggak sebelumnya? Saya taunya Queen itu yang lagunya We Are The Champion. Iya, We Are The Champion sama I Want To Break Free. Itu tahu tapi. Tahu saya dari dulu dari SMA cuman tapi tidak tahu kalau itu tahu. Yang menyanyikan Queen ngerti mah. Oh, lu cuma tahu lagunya aja. Iya. Lu pikir lu lagunya siapa dari Dores gitu. Iya, lagunya Ahmad Dhani keren bang dulu bang. Bagus Ahmad Dhani. Ya. Oh iya, I Want To Break Free. Kan di bawah dia. I Want To Break Free gitu kan. I Want To Break Free. Habis itu nonton Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Baru lu tahu Queen. Iya, mama itu tadi. Mama you care. Bukan. Mama you care. Mama. Tapi beta. Hati. Oh, hati. Hati beta. Hati beta. Beta. Hati beta ingin jumpa dengan mama you care. Mama you care. Mama you care. Mama. Hati beta. Beta. Hati beta. Beta. Hati beta ingin jumpa dengannya. Mama.
orang kayak ada batu. Jadi ini malah ada yang dengerin. Tadi Hica joget. Jadi gue ngeliatin dia. Nanti nonton aja lah di YouTube ya. Ada dia joget. Lincah apa lincah? Lo mau jadi dancer ya? Ada rencana jadi dancer? Enggak, dulu SMA jadi dancer, Pak. Beneran kan nih? Beneran dancer ini kayak orang apa ya? Laki-laki orang tapi pakai ya. Pom-pom boys, pom-pom boys. Iya, boys yeah, gitu. Tapi boys. Namanya bad boys. Oh beneran nih Cal? Beneran Bang. Tapi emang bagian pakai baju perempuan ya, apa yang anu cheerleaders laki-laki iya, tapi itu pom-pom boys namanya. Pom-pom boys. Yeah. Di Palu namanya bad boys. Iya, yeah, di sini pom-pom boys. Iya, yeah, di Palu bad boys. Belum. Buat apa sih mata? Gak mau. Gak mau. Gitu aja terus ya. Ya di Palu bad boys. Ya di sini pamong boys. Belum. Alhamdulillah. Jadi latihan. Iya. Rutin. Rutin. Tapi di Timur emang biasa ya ada dance. Ada klub dance cowok iya. Gitu biasa ya di Timur ya? Iya Bang. Iya benar. Karena mereka kan seneng joget. Seneng nyanyi. Sana. Berapa lama? Kenapa lo? Kenapa? Narik ingus kenapa lagi lo narik ingus tadi? Oh kedengeran ya? Iya lah. Orang tadi ini. Itu aja kedengeran. Iya. Narik ingus ya kedengeran. Ah. Berapa lama lo latihan dance? Lama banget dari kelas 2 SMP sampai kelas 3. Setahun doang anjing. Dua. Oh iya setahun. Oh enggak Bang. Kan 2 tahun dong. Kan kelas 1. Astaga ya Allah. Kelas 1. Oh, dari kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 1 enggak, tar dulu belum. Oke, okay, kelas 1. Di SMA aku itu saya masuk pas baru awal pelajaran kelas 2. Mulai dari kelas 2 itu saya gabung sampai kelas 3 sama. Lah, kelas 1 di mana goblok? Jadi 2 tahun dong, iya dong. Lah, lo kelas 1 di mana? Kan saya pindahan dari Sidrap gitu Bang, dari Sidrap kampungku, apa-apa? Dari kampungnya nenekku Bang. Sidrap. Siap, kerap. Berdoa. Siap, kerap. Beda. Oh, pindahan. Iya, pindahan. Oh, lu tuh baru 2 masuk tahun nih. Dong itu. Enggak, lu baru masuk tuh kelas 1. Iya. Semua orang masuk di kelas 1 loh. Saya masuk kelas 2 loh. Oh. Lagi. Tanya, ya. Tapi di saya di pom-pom boys loh. Saya bad boys loh. Kelas 2. Diulangi lagi antara. Masuk kelas 2. Iya. Kelas 2. Sudah langsung ikutan. Langsung ikutan. Sampai lulus. Sampai lulus. Jadi 2 tahun dong. Iya, iya, iya. Seminggu iya, berapa kali latihannya? Seminggu 2 kali. Coba. Bisa enggak? Bisa. Contoh aja. Ada lagunya. Ada lagunya apa? Lagunya biasanya apa? Oh, ini Bohemian Rhapsody. Bukan, bukan. Lagunya apa? Lagu ini ada enggak, Bang? Apa? Cumbu apa? Cumbawamba. 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 Nah, itu lagunya, Bang. Cumbawamba. Ya, ini lagu kedua lah ya. Iya, ini. Biar sekalian. Enggak, lagu ketiga dulu kan. Udah lah. Iya, lagu kedua. Ini lagu kedua karena bad boys. Iya. Dipendekin. Lagunya enggak ada yang ketiga dipotong. Bohemian Rhapsody tadi. Udah tadi. Berarti apa dimasukin? Cumbawamba tamping kalau enggak salah judulnya. Tamping, ya benar. Tamping. Oh, Danny Boy. Danny Boy. I get no doubt. Gua mandi sama satu lagi Danny Boy. Danny. Gini, Bang. Oke. Dang, siap dang. I get no doubt. I don't need a ulang lagi lagunya. Bisa enggak joget aja enggak usah nyanyi? Oke, siap. Biar enakan lagunya kasih. Lagunya joget. Biar membawa apa namanya itu Bang? Hype-nya dapat. Ditangkap sama kamera, tenang aja. Jadi ini buat para nanti nonton di YouTube-nya ya. YouTube, ya. Nah, boleh kita aja mulut. Siap. Oke. Sikat. Nah. Ini dia Bad Boys Palu. Oke, mantap. Pom-pom boys. Bad Boys. Pom-pom boys. I get no dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.